Informasi pertama, saudara, kebakaran melanda rumah warga yang dijadikan gudang bambu di Jalan Budi Mulia, Pademangan Barat, Jakarta Utara pada Kamis malam. Api membakar salah satu ruangan merambat ke lantai atas bangunan. Saat kejadian, toko dalam keadaan tutup dan tidak ada pekerja yang berada di dalam rumah. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting dari meteran listrik yang berada di lantai satu dan menyambar ke rumah atau ke barang-barang yang mudah terbakar. Api dapat dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Saya tadi diam di lantai 2. Apinya dari? Lantai 1 di gudang. Oh, kabel itu ya? Oh, berarti kabel tempatnya ya? Yang kebakar gudang? Itu dari KWH, kabel ya? Meteran. Dari api kelihatan dari meteran? Meteran listrik. Asap keluar dari meteran dari sebelah meteran.